Oh, kita mbak. Oh, kali ini kita bisa bergerak bebas, teman-teman. Beli makan, teman. Kita masukkan ke dalam tubuhnya. Wah, potong dia, teman. Pakai setrum, teman-teman. Oke, kita, terus kita eksekusikan neneknya. Oke, balik jadi makan, teman-teman. Halo teman-teman, welcome back to Games Wargame Channel Drawat di Game The Visitor Episode 1 Kitty Cat. Apa pula ini nggak kelihatan namanya? Aduh, keklik malah. Kitty Cat C, pokoknya itu. Oke, teman-teman. Aduh, ini keluar dulu, teman-teman. Tak enak saya. Oke, teman-teman. Kita akan mencoba. Maaf teman-teman, agak kacau openingnya. Kita akan mencoba game yang sama seperti game The Visitor kemarin. Hai, teman-teman ingat nggak yang cacing itu makan musang apa tuh rubah atau kuskus? Ya kuskus. Makan kuskus teman-teman, terus makan anjing, terus makan manusia besar dia teman-teman. Nah, ini ada seriesnya teman-teman. Apakah game ini menarik seperti yang kemarin? Langsung saja kita coba game The Visitor Episode 1 Kitty Cat CTTT. Play. The Visitor Kitty Cat Carnage. Carnage. Oke, langsung saja teman-teman kita coba play. Kaset. Oke, ada rekaman teman-teman. Oke, apa ini? Zebraf Gaming, The Visitor, Kitty Cat Carnage. Meteor teman-teman. Menabrak bu. Ini teman-teman. Cacing aliennya teman-teman. Dari meteor. Ini teman-teman batunya. Oke, ini kita. Kali ini kita bisa bergerak bebas, teman-teman. Kalau kemarin kan klik-klik saja. Sekarang kita bisa bergerak bebas. Menarik, teman-teman. Oke, langsung saja. Kayaknya kita masuk ke sebuah rumah nih, teman-teman. Bisa masuk, teman-teman. Kita akan makan daging manusia. Oke, ini kayaknya ada kunci. Kunci diambil kah? Diklik. Saya masih belum tahu teman-teman. I'm so sorry teman-teman. Masih bingung. Oke. Jadi langsung diklik bagian kunci dan pintu, berarti langsung dikombinine itemnya dan kita bisa masuk. Ada Granny. Ada kucingnya Granny teman-teman. Oke, apa yang harus kita lakukan teman-teman? Kalau kita deket kucingnya, apakah kita bakal mati? Kita coba deketin, klik teman-teman. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Tenang. Mati. Mati teman-teman. Ternyata kita membangunkan kucing yang gendut itu teman-teman. Oke, kita jangan ke sana berarti. Mungkin laser ini diklik. Nggak bisa teman-teman laser. Kalau lasernya diklik langsung marah yang kucing ini teman-teman. Ya nggak bisa teman-teman. Semuanya kalau kita klik apapun yang ada di rumah ini langsung dibunuh kita teman-teman. Kita ada tanda ke kiri teman-teman. Kita coba ke kiri. Dapurnya teman-teman. Oke, apa yang harus kita lakukan di sini? Ini ada kotak makan ini. Gak bisa? Oke, ini kotak makan. Yang ini. Itu tempat bukan makan, tempat itu ya. Maklum teman-teman, saya tidak pelihara kucing soalnya. Oke, ini kotak makan kucing. Terus ada kunci ini. Gak bisa teman-teman. Saya tahu ini. Ini pasti ke kulkas kliknya. Benar kan? Ikan? Gak bisa. Ikan jadi klik taruh ke sini. Nggak bisa teman-teman. Ikan di blender. Ikannya di blender dulu teman-teman. Terus masukin ke kotak makan.
Nice. Terus kotak makannya, oh saya kita panggil pakai lonceng teman-teman. Oke. Si gendut. Oh dia lihat kita. Kita harus sembunyi teman. Sembunyi di pasir-pasir ini kah? Enggak bisa. Sembunyi di mana ya? Oh, sembunyi di makanannya, teman-teman. Oke. Musiknya beda, teman-teman. Beri makan, teman-teman. Kita masukkan ke dalam tubuhnya. Wuh, ada videonya, teman-teman. Buset. Kita mengeksekusi kucingnya, teman-teman. Oke, nice. Kita makan ususnya, teman-teman. Mantap. Lihat dulu kucingnya sudah tidak ada bentuk lagi teman-teman. Tinggal kulitnya doang. Oke, kita bisa pakai ke kulitnya. Salah klik. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Kita sudah selesai nih. Nanti dulu teman-teman. Mungkin kita bisa pakai kulitnya kah untuk ke tubuh kita? Oh, nggak bisa teman-teman. Oke, nggak ada lagi teman-teman yang bisa diklik di sini. Oke, kita ke sini saja teman-teman. Mungkin kah kucingnya ini diklik? Nggak bisa teman-teman. Lasernya? Nggak bisa teman-teman. Bola dengan kipas angin nggak bisa. Minuman apa pula ini? Kantong kucing dengan kucing dengan permen. Oh bisa teman-teman. Oke, ini terus di bungkus permen ini kita kasih ke kita klik-klik saja dan kasih minuman nggak bisa. Kasih bola. Gak bisa teman-teman. Oke, kita coba ke kanan dulu teman-teman. Ya, kita nggak bisa ke ruangan sebelah teman-teman karena si kucing putih ini mengeksekusi kita. Berarti kita harus mengeksekusi kucing kuning ini dulu teman-teman. Bisa teman-teman. Permennya digantung ke tempat berak buku teman-teman. Terus diapain lagi nih? Mungkin biar dia jatuh mungkin. Bener teman-teman. Dia mau ngambil permen yang di atas. Dodol dia. Oke, terus kita jatuhin ini pasti teman-teman. Jatuhnya gimana ya? Pakai kipas angin kah? Bisa teman-teman. Pakai bola teman-teman. Pakai bola nih saya yakin. Nggak bisa. Pakai bantuan saja teman-teman. Saya bingung teman-teman. Oh meja dengan bola teman-teman. Oke meja bola. Oke. Terus di atas bola ini kah kucingnya kita pancing? Lasernya dengan bola? Dengan kucing? Gimana sih? Oke, nggak bisa. Mungkin lasernya ke rak buku? Bisa teman-teman. Nggak ketimpa dia. Kurang asem. Oke, berhasil dia mendapatkan kantong permennya teman-teman. Terus, saya tahu ini. Ini pasti langsung ke kipas angin. Dia loncat teman-teman. Kepotong dia teman-teman. Maafkan aku kucing comel. Oke, mati kucingnya. Oke, kita makan daging-daging ini kah? Oh iya, teman-teman, nice. Dimakan, teman-teman. Oke, daging-daging sini. Oke, sudah nggak bisa lagi. Terus kita langsung ke ruang sebelah kanan. Dua kucing nenek sudah kita ringkus. Sekarang kita ringkus neneknya kah? Oh, nanti teman-teman. Ada kucing lagi ternyata di sebelah sini. Ya ampun, gimana nih? Kalau kita maju pasti digigit kah? Kucingnya kita kombinasikan dengan airnya. Dengan apa nih? Dengan korek. Dia hanya tidak bisa teman-teman. Tidak bisa. Oke, listrik sok kontak dicabut putus teman-teman. Air ini mungkin lampu. Oke, ini apa ini? Kapak teman-teman. Kapak dengan ini. Dengan kunci ini. Nggak bisa. I'm sorry. Oke, mungkin kunci ini dengan pintu ini. Kunci ini saya tahu tuh teman. Dengan rak yang ada di ujung sebelah awal tadi kita di ini teman. Mungkin saja ya. Oke, kita kesini. Ini mungkin. Benar tuh teman. Dapat pisau, dapat peluru shotgun tuh teman. Oke, kita ambil pisau. Mungkin guna pisau ini. Kombinasikan dengan apa ya? Pisau ini pasti ke kucing ini kah? Nggak bisa. Gimana ya? Kapak dengan ini?
kucingnya, teman-teman. Oke, ada air-airnya, teman-teman. Pasti ini pakai setrum, teman-teman. Hangus dia, teman-teman. Oh my god, masih hidup dia, teman-teman. Masih hidup. Pakai pisau. No. Oh no, marah dia, teman-teman. Kendi ini dengan kucingnya jatuh. Jatuh, teman-teman. Teler enggak dia? Teler dia. Oh, dapat kunci kita, teman-teman. Oke, kuncinya untuk pintu ini pasti. Senjata kita ambil. Kita ambil peluru, teman-teman. Pelurunya ada di sebelah sana. Pintar sekali saya. Oke. Darah sebuah. Oke, ini peluru shotgun ada di sini. Oke, ambil. Nice. Oke, kita dapat senjatanya sudah, teman-teman. Kita tembak di kucing ini pasti. Oke, let's go. Ini pasti. Pistol tembak kucing. Tur. Kesian sekali itu, matanya pulung. Oke, kucingnya kita makan, teman-teman. Oh, nggak bisa, teman-teman. Masih belum bisa dipotong-potong dulu kah kucingnya? Oh, masih hidup. Buset, ini kucing. Gimana caranya, teman-teman? Oh my god, dia masih bergerak, teman-teman. Walaupun, ya ampun, oke, kepala rusa nih pasti, teman-teman. Kita pasti kasih kepala rusa. Nggak bisa. Ya ampun, gimana ini? Pakai pisau. Ke badannya, nggak bisa. Pisau ke kepalanya. Ditusuk, teman-teman. Oke, kepalanya sudah tidak bisa bergerak, teman-teman. Tembak lagi ke badannya. Oke. Oke, dibakar ini pasti, teman-teman. Oke, ini kucing alien ini, teman-teman. Padahal kita yang alien. Oke, bakar, teman-teman. Pasti ini bakar ini. Ini pasti dibakar. Korek ini, tapi nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa diklik ini. Kenapa ya? Oh, kepala rusanya kah? Kepala rusa? Bisa, teman-teman. Aduh, gimana nih? Oh my god, kepala kucingnya diletakin di atas, teman-teman. Terus, mungkin ke sebelah sana, teman-teman. Kan ada botol. Botol ini, teman-teman. Botol miras, teman-teman. Oke, kita ambil botol mirasnya. Ini mengandung alkohol, teman-teman. Bisa terbakar. Oke, kasih ke kucingnya. Oke. Kucingnya masih gerak soalnya, teman-teman. Oke, kita harus bakar ini pasti, teman-teman. Oke, bakar. My god. Oke, mungkin sudah beres kah? Karena sudah terbakar, teman-teman. Kepalanya sudah ditancap ke atas. Apakah kita bisa ke kanan? Bisa, teman-teman. Ruang wak granny-nya ini, teman-teman. Ruang tidurnya nih. Oke. Ini ada tabung oksigen, teman-teman. Oke, tabung oksigen kita. Kalau dipencet, neneknya keluar. Tapi saya tidak tahu fungsinya apa itu, teman-teman. Oke. Gitu doang. Oke, ini tabung oksigen pasti harus dikombinasikan dengan apa nih? Dengan lampu ini kah? Nggak bisa, teman-teman. Kita masuk ke dalam ruangan sini kah? Kita masuk, coba, teman-teman. Bisa masuk, teman-teman. Ke ruangan tempat nenek. WC-nya, teman-teman. Oh my god, ini agak rumit ini, teman. Oke, apa pula ini? Ketahuan kah kita? Oh my god. Wah, granny. Hebat sekali dia pakai tusuk konde, teman-teman. Tebus leher kita. Kurang asem. Kita nggak bisa ngeklik ke area sini, teman-teman. Kalau kita klik langsung bereaksi neneknya. Nah, nggak bisa, teman-teman. Ya. Saya mau ambil gigi palsunya. Palsu. Oke, mati, teman-teman. Tewas, nggak bisa langsung, teman-teman. Oke, kita harus mungkin oke, air bisa diklik, teman-teman. Air hangatnya bisa diklik. Terus kacamata nenek kabur, teman-teman. Uapnya karena ini air panas, teman-teman. Oke, kita ambil giginya. Oke, masuk, teman-teman. Terus kita klik nenek. Oke, tisu habis. Maksudnya apa itu? Saya tidak tahu. Klik ini. Tisunya habis. Dia mau beol nggak jadi. Dia kosong. Putus kepala neneknya. Tikus. Cacing alien melawan wak granny. Berhasil, teman-teman. Tapi dia nggak besar, teman-teman, ya. Mungkin ini ada sambungannya, teman-teman. Jadi kita belum bermutasi atau berevolusi, teman-teman. Oke, balon animal eat Adam out get more. Balon animal ini maksudnya apa? Saya tidak tahu, teman-teman. Saya klik apa tadi? Kayaknya ada misi yang belum kelar, teman-teman.
Kita harus cari cara lain mungkin, teman-teman. Saya tahu. Mungkin tabung oksigen ini ke... Oke, okay, ke balik lagi, teman-teman. Kita balik lagi. Ke sini, teman-teman. Coba. Kita coba ke sini. Ini. Oke, balik. Ini bisa diklik masih. Benar, teman-teman. Ini masih bisa diklik ya. Berarti masih bisa dikombin. Mungkin dengan alat oksigen tadi kah? Oke, kita coba ke sana, teman-teman. Oke. Oke, lagi. Apa yang akan terjadi, teman-teman? Ini nih. Bisa, teman-teman. Titik balon. Oke. Terus, panggil nenek. Oke. Neneknya lihat kucing kesayangannya, teman-teman, jadi balon. Terus diklik. Jantungan dia, teman-teman. Melihat kucingnya meledak, teman-teman. Oke, terus kita eksekusikan neneknya. Oke, balon jadi makan, teman-teman. Ada otaknya. Oke, makan otak kita. Oke, apa pula ini? Apa ini? This is about to contest. Apa ini? Oke. Membesar kita, teman-teman. Bermutasi kita. Oke. Ini rumah tetangganya mungkin. To be continued, the visitor sleep power slaughter. Sambungannya, teman-teman. Tapi kita sudah mulai berevolusi, kepala kita sudah besar seperti Wak Glen. Oke, teman-teman, untuk game The Visitor Kitty Cat Carnage. Sampai di sini dulu, teman-teman. Ternyata walau hanya Wak Glen yang sudah tua, teman-teman, tapi kita membutuhkan banyak cara trik untuk membunuhnya. Tapi ini hanya game, teman-teman. Di dunia nyata, janganlah, teman-teman. Kasihan Wak Glen. Dan next, teman-teman, apakah teman-teman mau kita melanjutkan dalam mengeksekusi tetangganya Wak Glen tadi? Ada wanita cantik tadi, teman-teman. Kalau mau, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng, dan share ke teman-teman terdekatnya agar aja game semakin semangat untuk bermain game The Visitor Kitty Cat Carnage. Terima kasih, teman-teman, telah menyaksikan dari awal hingga ke video, dan sampai jumpa di next campaign berikutnya. Bye-bye! Da-da!